tadi hilang tetap paling demen macan sering kecewa agar tetap cinta Aivan si gedai gue Korea Aivan lagunya diputer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Abizar Putra Pantura. Nah, kita kali ini sedang berada di sini nih, seperti biasa ya, di gerbang tol Palimanan 1, tepatnya yang arah masuk tol Palimanan nih di sini. Dan saya berkesempatan trip report bersama Putra Lur Agung Sakti Jember. Jember mantap. Nih, waktu menunjukkan sekitar jam 10 lebih 55 menit ya. Dan ini busnya ternyata sudah sampai di pangkalan Cipali nih. Widih, mantap. Jos, pas banget ya nyampenya ya. Untung gak ketinggalan. Oke. Kita mau trip report ke Sukabumi nih, naik bus satu-satunya yang via Kuningan ya, Kuningan Cilimus Sukabumi nih. Oke, kita gas ke OTW bareng Jember, Putra Lur Agung Sakti Jember nih, Kuningan Sukabumi via Ciawi, via Tol Bocimi ya. Ya, gaskan kita OTW ya, aduh. Yo, Kak Aparul sama driver abang. Siap. Baru nih ya. Iya. Baru akhirnya baru. Mantep ya. Baru kesampaian ya bang. Iya. Langsung ke Cipali. Harul. Di mana ada di mana? Berapa? Panggung paling ya. Yang berapa? Yang berapa? Saksi. Masuki Polsek.
Pasongan. Sampai naik ke Pasongan ya, teman-teman. Memendiko. Mana? Ayo Pak Serpo. Tahan dulu, menaikkan penumpang. Kilometer 74. Ini jam 12 lebih 8 menit. Ya. Menurunkan penumpang. Jam 12 lebih 11 menit. Lebih 16 menit.
Bye. Ya di rest area. Waduh, bertemu kesepuan Aurora nih. Ya. Aurora, pakai jam bintang malam. Wah. Oke, kita langsung review-review dulu yuk mumpung busnya. Nah, ini pengurus tempat kontrolnya bus Putra Lur Agung Sakti ya itu ya. Kita. Oke. Gusti hilangkan rasa namonankan duduk jodoh nikulang gampang pengen hilang rasa nema apa sih ya? Kena corona ora lama ora ya jadi wong edan ma karena udah berasa. Diberangkatkan lagi ya cuma sebentar karena ngejar M ini jam 12:28 lepas landas dari rest area kilometer 62 karena jalur Sukabuminya rawan macet ya jadi kita langsung gas lagi nih. Ketemu lagi nih sama sahabat Rimonya. Masih di tol Cibitung ya, aduh udah macet nih.
itu macet? Perkiraan macetnya sampai itu yuk, sampai Bekasi yuk. Barat. Iya, ini. Ada lemes besti. Jago rawi. Kan curugnya. Guys, kena adem lah. Lemes besti. Gayana wis taruh barang ning bagayane yo. Heeh. Oh, si Pudin. Heeh. Ah. Orang papas. Heeh. Pacet parah. Kusut. Terus aduh, jam 2 lebih 3 menit masih di Bekasi aja nih, parah macetnya. Kira-kira macetnya enggak terurusnya. Satu jam setengah ya udah ya kejebak macet parah. Kurang siap. Kurang. Langsung jos habis macet kan. Bareng pun di mana. Hari ini
Nikmatin di tol Jagorawi yang macet ya, aduh. Maklum. Apa? Pas parkir. Oper kan meren, Binar Jaya. Oper ya. Iya ya. Sikat bau jalan. Nah, ngejar M di Sukabumi nih. Kita memasuki GTO Ciawi. Gerbang tol Ciawi ya. Ini jam 3 lebih 5 menit. Hujan deras. Kita memasuki Ciawi ya, exit Ciawi dulu nih untuk menurunkan penumpang. Dari Ciawi nanya aja Pak. Mana angkotnya? Apa? Angkotnya mana yang Bogor segini ya? Oke. Park segini. 15 menit. Oh, lumayan ya. Ya lumayan dekat. Iya. Udah ini Ciawi ini kita. Arahnya di mana tak? Finish di Ciawi. Jam 3 lebih 12. Nanya aja dulu ya. Macet lampu merah. Gini ya. Bentar. Bentar depan Pak. Lampu merah Ciawi. Loh. Gini ya. Lampu merah di sini, guys.
kita langsung belok kanan nih menuju masuk tol lagi nih. Gas langsung. Nah, ada yang turun di belakang. Arah Caringin Cigombang Sukabumi ya, ambil jalur kiri. Lebih 37 menit ya. Lampu merah Cigombong belok kiri arah Cibadak. Cibadak Cicurug. Jalurnya mantap. Kadang-kadang. Oke. Kayak bener nanti. Ini. Tapi cabang dia. Cabang suka maju. Kalau cabang suka bumi, misalnya gede sih. Nah, kita finish di Pasar Cicurug ya. Yes, yes, selamat ya. Yes, ayo video nanti ya. Sudah lebih 52 menit. Masih hujan. Ribu ya Kang ya? Ribu, aduh. Ribu lagi, aduh. Rungkat, besti. Rungkat, besti, rungkat. Aduh, jalanannya macet terus menuju Sukabumi nih. Tujuan aspal. Aduh. Ceng. Kita finish di Parung Kuda ya, stasiun Parung Kuda dan pasar Parung Kuda. Ini jam 4 lebih 22 menit. Nah, menurunkan penumpang. Yuk. Kita finish di Pasar Cibadak ya. Ini jam 4 lebih 45 menit. Masih arah ke Sukabumi. Macetnya parah. Dilansir sama AA Farul nih. Ya, aduh. Dan Abang-abangnya istirahat dulu. Aduh, Kang, gelap. Kopi dulu, kopi ya. Kopi. Lempo, besti lempo. Aduh. Jam 5 belum nyampe. Baru nyampe Cibadak. Dan kita duduk di set penumpang. Turun di Cibolang ya bersama armadanya Jember. Finish jam 5 lebih 35 menit nih di Cibolang. Oke.